มาลิกิตาจิตาเสจาระอุสาห์ดิท ambah ก,รกิริยาติจุระอิลมุดิกาลีอิมันดิท ambah เอรัดบุบุญจารินกันอุควะเอาละครับพบกับแรงบันดาลใจท่านที่สี่นะครับกับธนาคารวากัฟ Please welcome Rizky Adam Mari kita cipta sejarah Usaha ditambah keringat dicura. Ilmu digali iman ditambah erat Hubungan ukhuwah

Izinkan saya menyampaikan speech saya dalam bahasa Melayu. Ya, saya harap bapak ibu mengerti bahasa Melayu. Yang mengerti yang tangan yang mengerti bahasa saya. Oh, Alhamdulillah, semua bisa mengerti. Artinya saya lebih confidence untuk speak dalam bahasa Melayu. Perkenalkan saya Rizky Adam, saya founder dan CEO PT Bank Mahasiswa Indonesia, Wakaf Bank. Kita menggunakan wakaf untuk empowering ekonomi di Indonesia. Baik karena waktu saya hanya lima menit, saya akan sampaikan semaksimal mungkin. Bismillah. Jadi, bank mahasiswa ini saya dirikan enam tahun yang lalu. Ketika saya masih kuliah juga, masih semester dua, dan saya dirikan bank mahasiswa ini dari modal zero. Ya. Bank mahasiswa ini ada tiga kategori bisnis. Pertama financial technology atau microfinance. Yang kedua adalah bisnis incubator. Dan yang ketiga bisnis consulting. Ya. Mungkin saya next. Kami sudah beroperasi di 412 university di Indonesia. Dengan ahli kurang lebih 350 ribu orang di seluruh Indonesia. Ya, ini member kami hari ini. Akhir tahun ini kami berencana untuk dapatkan 500 ribu member supaya lebih kuat lagi wakaf di Indonesia. Di Indonesia ada 6.1 million, 6,1 juta mahasiswa. Lebih besar daripada Singapura. Jadi kami ingin anak-anak muda Indonesia untuk bisa empowering ekonomi di Indonesia. Ya, Kemudian kami sudah berjalan tidak hanya di Indonesia, kami sudah punya mitra di US, kami sudah punya mitra di Europe, kami sudah punya mitra di Malaysia, dan insya Allah hari ini kita akan bermitra dengan Thailand bersama Fatoni University. Jadi dari di Indonesia ada 3200 university di Indonesia. Kami sudah ada di 412 university dan 76 kami sudah agreement untuk lakukan bisnis incubation di university. Bang mahasiswa ini semua konsepnya wakaf, anti riba. Kita memberikan pinjaman kepada mahasiswa pelajar tanpa bunga dan tanpa agunan. Ini adalah konsep ekonomi Islam yang 1400 tahun dahulu telah berjaya. Tapi hari ini negara-negara berkembang seperti Indonesia, Thailand, Vietnam, kita dicengkram dengan kapitalis. Sehingga kita sulit untuk bergerak. Makanya wakaf bank adalah salah satu solusi untuk meningkatkan perekonomian Islam. Dan kami mulai dari generasi muda. Dari mahasiswa, sehingga mereka akan jadi future market kita. Mereka akan meneruskan ekonomi di masa yang akan datang. Dari 350 ribu, ada kurang lebih 32 ribu setiap bulan pinjaman yang kami berikan dari member kami. 8 ribu pinjaman dan kami sudah punya 2.341 micro businesses, usaha kecil dan menengah, ya dari 26 bisnis kategori. Ada services, IT company, fashion company, property, even kami sudah punya hotel juga Alhamdulillah. Dan itu semua dikelola secara syariah, pure syariah. Per Juli 2018, bulan Juli permintaan request pinjaman kepada bank mahasiswa ada 128 miliar rupiah atau 6.5 million US dollar the request permintaan pinjaman di Indonesia. Dan insya Allah kami akan terus menyalurkan dari dana wakaf, dana CSR, dan dana bantuan sosial untuk mensejahterakan mahasiswa kita yang kurang mampu. Mereka pintar secara keilmuan, tapi secara ekonomi mereka tak mampu. Inilah konsep kami di bank mahasiswa. Ini ada dana wakaf, dana CSR, private investor, dia kasih ke bank mahasiswa. Mahasiswa akan berikan dalam bentuk bisnis perusahaan-perusahaan yang sudah profit, yang sudah untung. Ya, profit dan untung itu dikembalikan ke bank mahasiswa untuk disalurkan dalam bentuk pinjaman tanpa bunga, tanpa agunan, pembiayaan usaha, penyertaan modal, serta beasiswa, scholarship dalam dan di luar negeri dari Indonesia. Insya Allah, kami juga akan menyalurkan beberapa beasiswa setelah bekerjasama dengan Fatoni University. Insya Allah. Ini bank mahasiswa fungsinya ada tiga. Pertama connecting antara university dengan company, government, kemudian juga existing company. Sehingga ekonomi Islam ini akan terbangun dari tiga kolaborasi ini. Riset dilakukan di university, pemerintah government melakukan polisi, kebijakan, dan existing company mendukung, mensupport program-program itu sehingga inklusif ekonomi akan terjadi untuk mewujudkan ekonomi Islam yang kuat. This is bagaimana kami uh, menyalurkan pinjaman ke kampus setelah dana dari CSR investor masuk ke BMI kami akan sign agreement dengan university lalu university akan elected the best the best students yang bisa kami danai kemudian setelah elected maka kami akan langsung memberikan pengawasan, pembinaan, pengajaran kepada mereka bagaimana menjadi pengusaha profesional. Insya Allah kita akan lakukan dengan Fatoni University. Oke, okay. ini yang kami lakukan di Indonesia sedikit brief singkat. Ini yang saya lakukan, ini saya di Surabaya dengan 6.000 student saya di Surabaya. Ini di Singapura, seluruh mahasiswa saya itu saya kuliahkan di Singapura untuk belajar bisnis manajemen. Dan ini di office daily activity kami, training, business course, doing training every day. Jadi setiap hari kami lakukan training pelatihan bisnis untuk menciptakan mereka jadi pengusaha profesional. Last, bagaimana kita mengembangkan wakaf di generasi muda itu? Ada tiga caranya. Pertama, campaign. Seperti ini adalah kempen. Kempen untuk menyerukan apa itu wakaf. Bagaimana wakaf bisa membantu ekonomi kita. Bagaimana wakaf bisa mensejahterakan kita. Itu kempen. Yang kedua, creation. Kita ciptakan sebagai pilihan mudah yang menarik untuk berwakaf. Zaman dahulu wakaf orang tahunya tanah, bangunan saja. Tapi wakaf tunai pun bisa, wakaf waktu pun bisa. Dan Alhamdulillah saya juga sudah mewakafkan diri saya untuk mengabdi, memberikan ilmu bisnis di seluruh negara di dunia ini. Insya Allah. Dan yang ketiga adalah konversi. Setelah kita campaign, creation, dan terakhir conversion. Kita rubah, kita minta semua peserta yang hadir di ruang ini untuk mulai berwakaf. Even mulai dari satu bat atau dua bat saja, sudah bisa kita mulai berwakaf. Wakaf itu tidak hanya untuk, untuk tanah, bangunan, tapi uang, waktu, diri kita pun bisa diwakafkan. Insya Allah semua mudah-mudahan kita bisa mengkonversi semua apa yang kita miliki untuk jadi wakaf. Terakhir dari saya, insya Allah waktu ini tidak akan cukup dalam waktu lima menit saja untuk speech. Maka kami insya Allah akan segera Agreement dengan Fatoni University supaya kesuksesan yang ada di Indonesia bisa kita bawa ke Thailand, dan kita bisa rasakan benefitnya di Thailand. Karena sudah ribuan tenaga kerja diciptakan dari konsep ini, insya Allah kita bisa lakukan bersama. Sekian dari saya. Kalau ada salah kata dari saya, saya mohon maaf. Saya harap Bapak Ibu semua mengerti apa yang saya sampaikan. Insya Allah kami Bank Mahasiswa Indonesia akan hadir di Thailand untuk membantu generasi muda Thailand. Jika Bapak Ibu berkenan untuk kontak saya, saya ada di line, Facebook, Twitter, Instagram, Whatsapp. Bapak Ibu bisa kontak saya, insya Allah kita bisa kolaborasi bersama-sama. Alhamdulillah waktu telah selesai, mohon maaf. Airu kalam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jawab lebih banyak dari masa.